Oke, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah pakar, di mana pada pertemuan keempat ini, materi yang kita bahas adalah mengenai representasi pengetahuan. Oke, pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu kata di mana banyak orang mengetahui maknanya, tetapi sulit untuk mendefinisikannya. Kata pengetahuan memiliki banyak arti dan kata-kata lain seperti data, fakta, dan informasi yang sering digunakan sebagai sinonim dari pengetahuan. Oke, di sini ada epistemologi ya. Epistemologi adalah suatu studi tentang pengetahuan di mana studi ini dihubungkan dengan alam, struktur dan keaslian pengetahuan di mana epistemologi ini mengekspresikan pengetahuan dalam tiga bentuk ya, yaitu filosofi teori, a priori knowledge, dan a posteriori knowledge. Oke. Apa sih filosofi teori? Ya. Filosofi di sini digunakan untuk mengekspresikan kebenaran secara umum ya atau general truth yang terjadi di alam. Oke. Contohnya apa? Contohnya seperti menurut pendapat Aristoteles ya, Plato dan lain sebagainya, di mana menurut Plato ya atau Socrates dan Plato di sini merupakan pemikir dahulu yang sebelumnya tuh sebelum Aristoteles ya, berpandangan bahwa keutamaan sama saja dengan pengetahuan. Tapi Aristoteles mempunyai pendapat yang berbeda, di mana memperkenalkan dua macam keutamaan, yaitu intelektual dan keutamaan moral. Oke, untuk a priori knowledge sendiri, oke, sini berarti yang mendahului atau pengetahuan yang datang sebelumnya dan bebas dari arti, di mana kebenaran yang universal dan tidak dapat disangkal tanpa kontradiksi, contohnya pernyataan logika atau hukum matematika. Oke, contoh di sini yang semua kejadian pasti ada sebabnya. Iya, nggak mungkin ada suatu kejadian tapi tidak ada sebab. Ya, itu sudah tidak bisa disangka lagi. Makanya termasuk ke dalam priori knowledge atau jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Ya, secara hukum matematika itu juga tidak bisa disangkal. Oke, untuk pengetahuan posteriori, di sini pengetahuan yang diperoleh dari arti, di mana knowledge yang diturunkan dari akal pikiran yang sehat, ya. Kebenaran atau kesalahan dapat dibuktikan dengan menggunakan pengalaman akal sehat. Contohnya, ya, bola mata seseorang berwarna biru, tetapi ketika orang tersebut mengganti kontak lensnya, ya, bisa jadi bola matanya menjadi berwarna hijau. Ini yang disebut dengan posteriori, ya. Kebenaran atau kesalahan pengetahuan posteriori di sini dapat bervariasi, di mana suatu pernyataan yang benar pada suatu saat dapat disangkal dan menjadi salah pada saat yang lain. Ya. Jadi tidak selalu misalkan si Wati mempunyai bola mata yang berwarna biru. Ya. Pada kondisi lain mungkin bisa disangkal, ya, karena si Wati tersebut mengganti kontak lensnya dengan menggunakan yang berwarna hijau. Oke, pengetahuan diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam procedural knowledge, declarative knowledge, dan tacit knowledge. Oke. Untuk pengetahuan prosedural sering disebut sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini ada dia apa namanya diceritakan secara prosedur, ya. Kalau misalkan seseorang ingin membuat masakan, ya pasti ada tahapannya, ada prosedurnya. Apa saja sih bahan-bahan yang harus disiapkan, ya. Terus langkahnya apa saja sebelum makanan tersebut matang, ya. Seperti kita mengiris bahan-bahannya atau memasukkan bahan-bahan ke dalam panci dan seterusnya, ya. Di situ merupakan ada tahapan-tahapannya.
Oke, untuk pengetahuan deklaratif mengacu pada pengetahuan bahwa sesuatu itu benar atau salah, sehingga biasanya menghasilkan anjuran atau larangan. Contohnya, jangan lewat jalan sana, ya. Misalkan jalan sana berlubang, ya. Di situ merupakan sebuah pengetahuan deklaratif. Kemudian, jangan pegang api, ya. Api itu panas, ya. Itu termasuk juga ke dalam pengetahuan deklaratif. Nah, untuk pengetahuan tacit, ya, kadang disebut sebagai unconscious knowledge, di mana karena tidak dapat diekspresikan dengan bahasa. Contohnya, bagaimana caranya mengangkat tangan? Bagaimana sih caranya berjalan? Ya, atau bagaimana cara seseorang mengendarai sepeda? Hal tersebut tidak bisa, ya, diekspresikan dengan bahasa, ya, tapi mungkin bisa dipraktikkan dengan gestur, dengan bahasa tubuh, atau dengan praktek secara langsung. Itu termasuk ke dalam pengetahuan tacit. Oke, analogy word, ya, di sini merupakan pengetahuan, ya, hal terpenting dalam sistem pakar, ya, di mana untuk menghasilkan sebuah program itu harus ada algoritma serta struktur datanya. Sedangkan untuk menghasilkan sebuah sistem pakar harus ada pengetahuan, ya, yang kita dapat dari pakarnya, yang nanti kita akan masukkan ke dalam basis pengetahuan, kemudian ada mesin inferensinya, sehingga akan menghasilkan sebuah sistem pakar. Oke, di sini ada hierarki knowledge, ya, di mana ada noise, data, informasi, ada knowledge, serta metadata. Meta knowledge. Oke, noise itu merupakan data yang masih kabur, dan masih belum jelas, ya. Semua data terkumpul di noise. Jadi, data apapun masuk ke dalam noise. Nah, kalau data, di sini ada hal yang paling potensial. Jadi, dari semua data yang kita kumpulkan, nah, apa sih yang paling potensial? Nah, itu nanti akan masuk ke dalam data. Sedangkan untuk informasi, informasi adalah data yang telah diproses, ya. Kemudian untuk knowledge, ya, adalah informasi yang sangat khusus. Jadi, ada spesial, ya. Informasi apa yang menghasilkan sebuah pengetahuan baru? Oke, untuk knowledge, ya, di sini ada penggabungan antara knowledge serta keahlian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk representasi pengetahuannya, di mana dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang programmer mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Oke, syaratnya apa aja sih? Ya, yang pertama, memadai untuk mengekspresikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, mendukung eksekusi yang efisien dari kode yang dihasilkan. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang alamiah untuk mengekspresikan pengetahuan yang dibutuhkan. Oke, bagaimana teknik memilih representasi? Ya, teknik yang dipilih harus merepresentasikan semua jenis pengetahuan yang akan dimasukkan ke dalam sistem pakar. Sekali, ya. Kalau misalkan sesuatu yang direpresentasikan, ya, tidak berhubungan dengan pakar, maka tidak bisa kita masukkan. Oke, dalam penalaran di sini arti teknik yang dipilih harus mudah diproses untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian efisiensi, ya, proses akuisisi, di mana artinya teknik yang dipilih harus membantu pemindahan pengetahuan dari pakar ke dalam komputer. Ya. Kemudian efisiensi proses penalaran, di mana artinya teknik yang dipilih harus dapat diproses dengan efisien untuk mencapai sebuah kesimpulan. Oke, ada beberapa bentuk representasi, ya, ada kaidah produksi, jaringan semantik, ada frame atau bingkai, ada skrip, serta ada representasi logika. Oke, produksi, aturan produksi yang diusulkan adalah untuk memodelkan penyelesaian permasalahan tiga laku manusia, ya. Pertama kali oleh Newell dan Smart pada tahun 1972, di mana kaidah produksi di sini menjadi acuan yang sangat sering digunakan oleh sistem inferensi, di mana sistem berbasis kaidah dan dalam kasus penyelesaian masalah tingkah laku manusia ataupun dalam permasalahan yang sangat sederhana. Oke, peran penting kaidah produksi dalam pembuatan basis pengetahuan yaitu sebagai kekuatan skema representasi pengetahuan. Yang kedua, sebagai jembatan penghubung penelitian artificial intelligence dengan sistem pakar, dan ketiga yaitu model heuristik untuk perilaku manusia. Oke,
Basis pengetahuan yang digunakan untuk menarik kesimpulan merupakan hasil dari proses pelacakan. Pengetahuan dalam kaidah produksi boleh juga direpresentasikan oleh himpunan kaidah dalam bentuk if, ya, di mana ada kondisi dan ada aksinya atau ada solusinya. Ya, dengan sebuah kontrol sistem dan basis data. Oke, di sini ada ekspresi boolean, ya. Aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, ya. Di sini ada biasa digunakan dalam fungsi aljabar boolean, di mana ada lebih kecil dari, ya, kemudian ada makna lebih besar dari, ada sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Atau untuk notasi note-nya kita menggunakan negasi, ya. Untuk n-nya konjungsi, ya, or disjungsi atau XOR, exclusive OR. Oke, ini struktur if dan else yang biasa kita gunakan dalam pemrograman. Di mana ada if, ya, ada syaratnya, kemudian ada then, ada pernyataan satu, atau jika ada pernyataan kedua, maka kita gunakan else. Oke, ini contoh, ya, pada saat kita penerapan dalam pembuatan pengkodingan. Kemudian untuk kaidah produksi, ya, kontrol sistem memberikan aturan penerjemahan dan pengurutan. Basis data beraksi sebagai konteks cadangan untuk rekod yang kondisinya dievaluasi oleh kaidah dan informasi di mana kaidah akan beraksi. Ya. Kaidah produksi juga sering digambarkan dengan pasangan-pasangan di mana ada kondisi, ada aksi, ada antecedent, ada konsekuen, ada pola, ada aksi, ada situasi dan ada responsifnya. Oke, ini contoh kaidah produksi dalam pengalaman sehari-hari. Misalkan jika temperaturnya lebih dari 30 derajat Celcius, maka kita akan menghidupkan AC. Atau jika permintaan meningkat dan persediaan menipis, maka lakukan pemesanan barang. Ya. Kemudian contoh lainnya yaitu jika sakit kepala dan sakit tenggorokan dan hidung tersumbat, maka ambil aspirin dan beristirahat. Itu adalah contoh kaidah produksi, ya. Oke. Contoh kaidah produksi untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena penyakit demam berdarah, misalkan, ya, jika demam tinggi dan pendarahan di hidung dan pendarahan di gusi, ya, dan mual sampai muntah darah dan bintik merah pada kulit dan tekanan darah menurun. Dan, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang tersebut adalah terkena demam berdarah. Ada dua tipe kaidah yang umum dalam artificial intelligence, yaitu kaidah pengetahuan dan kaidah inferensi. Di mana kaidah pengetahuan atau kaidah deklaratif menyatakan semua fakta dan hubungan tentang suatu permasalahan. Dan kaidah inferensi atau kaidah prosedural merupakan nasihat atau saran tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dengan fakta tertentu yang diketahui. Kaidah pengetahuan di sini menjadi basis pengetahuan, sedangkan kaidah inferensi menjadi bagian dari mesin inferensinya. Oke. Contohnya diasumsikan bahwa Anda seorang pebisnis dari penjualan dan pembelian emas, ya. Kaidah pengetahuannya maka akan seperti berikut. Di mana kaidah pertama yaitu jika konflik internasional dimulai dan harga emas naik, ya, berarti di sini harga emas itu tergantung dari konflik internasional. Kemudian jika tingkat inflasi mengalami kemunduran, ya, dan harga emas turun. Kemudian ada kaidah ketiga di mana jika konflik internasional berlangsung selama lebih dari 7 hari dan jika konflik ini terjadi di Timur Tengah, then, ya, beli emas, ya. Artinya emas itu akan turun. Oke, itu untuk kaidah pengetahuannya, sedangkan untuk kaidah inferensinya, ya. Data dibutuhkan, ya. Jika data dibutuhkan tidak dalam sistem dan permintaannya dari pengguna. Kemudian
Kaidah kedua, jika lebih dari satu, ya, jika lebih dari satu kaidah digunakan, ya, dan nonaktifkan kaidah sembarang yang tidak menambah data baru. Oke. Contohnya kaidah produksi seperti yang tadi ya ada jika ada dua kondisi ya seperti ini. Sorry, di sini ada tiga kondisi. Jika kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga ya ada n, then ya maka kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa menghasilkan sebuah diagnosisnya penyakit apa. Oke. Jika mual dan nanah di air kencing, ya, dan darah di dalam air kencing, maka seseorang tersebut mengidap hidronefrosis. Oke, pengoperasian kaidah produksi menjadi tabel penyakit ginjal dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya, ya. Ya, sebetulnya ini sudah masuk ke dalam pertemuan kemarin, ya. Contoh-contoh dari tabel berikut di sini adalah gejala-gejalanya A, B, C, D, H, I. J sampai dengan J itu merupakan jenis penyakitnya. Kalau kita representasikan, maka akan terbentuk tabel seperti berikut. Oke, nah kalau kita buat jaringan semantiknya akan seperti ini. Ya, jika seorang kita bisa mendiagnosis seseorang ya, jika hasil diagnosisnya sudah tercapai dan tidak ada gejala lain, maka kita bisa memberikan solusi. Namun jika ada gejala lain, ya, maka kita akan masuk ke diagnosis berikutnya. Begitu seterusnya. Oke. Di sini ada contoh diagnosis kerusakan sepeda motor, ya, data penyebab kerusakan, data ciri-ciri kerusakan sampai pada solusinya, data jenis kerusakan pada kendaraan sepeda motor, data rule dan data fakta yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, ini rule-nya, ya, ini if-nya jika, ya, kondisinya. Kondisinya adalah gejalanya gejala 1, gejala 10, gejala 12, 16, 17, 22, dan 31. Maka ya hasil diagnosisnya adalah A. Ya, dan seterusnya. Oke, ini tabel keputusan jika kita buat kodenya masing-masing dari gejala ya. Untuk G1 itu gejalanya adalah motor susah dihidupkan. Baik dengan electric starter ataupun secara manual, biasanya kerusakan terjadi pada apa sih? Nah, pada A, B, C atau yang lainnya, ya. Atau kita juga bisa membaca untuk kerusakan A, gejalanya apa saja yang timbul? Oh, gejala berarti G1, G10, 12, dan 16. Begitu seterusnya. Untuk kerusakan B, gejalanya yang timbul apa saja? Berarti ada gejala pertama, gejala 11, sorry, ada gejala pertama, gejala ke-10, 13, 15, dan 16. Begitu seterusnya. Oke. Nah, ini adalah rule-rule-nya. Ya. Kalau kita buat kaidah produksinya seperti ini. Oke. Kalau kita menggunakan if then menggunakan kaidah produksi maka jika diagnosa tidak ya maka akan masukkan solusi ketiga. Jika diagnosnya ya dan diagnosa pertama tidak ya then akan menghasilkan solusi yang pertama. Begitu seterusnya ya. Ini tergantung dari rule yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, apa sih keuntungan dari kaidah produksi ya? Sederhana dan mudah dipahami ya. Implementasinya secara straightforward sangat dimungkinkan dalam komputer. Serta ketiga itu dasar bagi berbagai varian. Nah, selain keuntungan apa saja kerugian dalam kaidah produksi? Yang pertama, implementasi yang sederhana sering menyebabkan inefisien. Kemudian beberapa tipe pengetahuan sulit direpresentasikan dalam aturan produksi. Ya, tidak semua, ya, tidak semua tipe pengetahuan itu bisa direpresentasikan dalam aturan produksi. Oke, tadi kita sudah membahas untuk kaidah produksi. Sekarang kita akan masuk ke dalam jaringan semantik ya. Jaringan semantik ini pertama kali dikembangkan untuk artificial intelligence sendiri sebagai cara untuk menunjukkan memori manusia dan pemahaman bahasa. Ya. Jaringan semantik digunakan untuk menganalisa arti kata dalam kalimat, di mana diterapkan juga pada banyak problem, termasuk representasi pengetahuan.
Struktur jaringan semantik digambarkan secara grafis dalam bentuk knot serta arch yang menghubungkannya. Ya. Knot di sini sering disebut sebagai objek, sedangkan arch sering juga disebut sebagai link atau edge, ya. Di mana link di sini digunakan untuk mengekspresikan suatu relasi, sedangkan knot di sini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan objek fisik, konsep, atau situasi. Relasi di dalam jaringan semantik sangatlah penting karena relasi tersebut menyediakan struktur pokok untuk pengorganisasian pengetahuan. Oke. Tanpa suatu relasi, maka pengetahuan hanya akan merupakan koleksi sederhana dari fakta yang tidak saling berhubungan. Sedangkan dengan relasi, pengetahuan merupakan struktur kohesif tentang hubungan pengetahuan lain yang dapat disimpulkan. Oke, ada dua tipe di sini ya. Dua tipe relasi atau link yang sering digunakan pada jaringan semantik, yaitu is a dan a kind of atau ago. Ya, itu. Nah, link is a di sini biasa digunakan untuk menyatakan jarak antara node atau untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota dari suatu kelompok objek atau kelas objek tertentu. Sedangkan link, ya, link a kind of digunakan untuk merelasikan satu jenis objek ke jenis objek lainnya. A kind of di sini juga akan menghubungkan jenis individual ke jenis induk dari jenis di mana individual merupakan anak dari jenis tersebut. Ya. Objek di dalam jenis atau kelas memiliki satu atau lebih atribut secara umum, di mana setiap atribut memiliki nilai, gabungan atribut dan nilai disebut sebagai properti. Oke, di sini ada contoh ya, contoh jaringan semantik. Pada gambar tersebut ya, ditunjukkan bahwa simpul penyakit demam berdarah memiliki link dengan label jenis dari. Ya. Demam berdarah memiliki jenis dari kesimpul penyakit infeksi, di mana hubungan tersebut menunjukkan bahwa penyakit demam berdarah merupakan salah satu jenis penyakit infeksi. Sedangkan penyakit infeksi itu sendiri memiliki link dengan label ya, termasuk dalam simpul penyakit berbahaya. Sehingga hubungan tersebut menunjukkan bahwa penyakit demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi dan merupakan penyakit yang berbahaya. Di sisi lain, ya, simpul demam berdarah ya, memiliki link dengan label ditandai kesimpul pendarahan di hidung. Di mana hubungan tersebut menunjukkan bahwa pendarahan di hidung merupakan salah satu tanda dari penyakit demam berdarah. Oke, kemudian ada contoh lain dari jaringan semantik ya. Di sini ada sepak bola, ada klub, ada SMA, Jakarta, bioskop, ya, avatar, dan lain-lain. Nah, informasi proporsional yang membentuk jaringan semantik di atas, yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama yaitu di mana Reza ya, adalah siswa tingkat SMA yang ada di Jakarta. Reza menonton film bioskop di daerah Jakarta. Reza menonton film berjudul Avatar di bioskop di Jakarta. Ya. Dan banyak kesimpulan, banyak informasi yang kita dapat dari jaringan semantik tersebut. Oke. Dari hasil tersebut kita bisa mengambil kurang lebih 11 informasi ya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan beberapa ya. Nah, contoh kedua atau contoh lainnya burung tweety ya. Di sini burung tweety merupakan contoh is a dari canary, sedangkan canary is a bird ya. Di sini is a di sini merupakan contoh dari, sedangkan has ya. Has ini mempunyai, artinya kalau misalkan burung itu mempunyai sayap, ya, burung itu juga merupakan binatang, ya, binatang yang hidup di udara. Jadi dengan adanya penggambaran jaringan semantik, banyak informasi yang bisa kita representasikan, ya. Oke, ini contoh lainnya. Oke, ini jaringan, contoh jaringan secara umum ya.
kalau kita mau mengarah ke Tangerang, misalkan kita bisa saja dari Jakarta atau ke Bogor, ya kemudian ke Tangerang. Nah, itu banyak banyak cara bagaimana kita merepresentasikan dari jaringan semantik. Informasi apa saja sih yang bisa kita sampaikan? Banyak sekali ya, tidak hanya satu, tapi di sini mungkin banyak dari Jakarta, Bogor, atau dari ke Tangerang, terus atau mungkin dari Bandung ke Bogor, atau dari Tangerang ke Bandung, begitu seterusnya. Oke, ini juga merupakan contoh jaringan semantik ya. Di mana ada N, ada Bill, ada Susan, John, Tom, Carol, dan Dave, di mana N, N merupakan istri dari Bill, Bill merupakan suami dari N, ya N. N merupakan ibu dari Susan, ya. Bill merupakan ayah dari Susan, dan begitu seterusnya. Oke. Ini juga merupakan contoh jaringan semantik di mana mobil, ya. A kind of atau jenisnya, jenisnya terbagi menjadi 2WD atau 4WD, ya. Di mana yang termasuk ke dalam jenis 2WD itu ada set, ada sedan, ada minibus, ada van. Kemudian yang termasuk ke dalam jenis sedan itu apa sih? Corolla, ya. Termasuk ke dalam jenis minibus itu apa sih? Mobil zebra, sedangkan transit itu masuk ke dalam mobil jenis van. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke objek atribut value triple ya, atau OAV dalam jaringan semantik, di mana triple dapat digunakan untuk memberikan karakter semua pengetahuan dalam jaringan semantik dan digunakan dalam sistem pakar ya, sistem pakar mesin untuk mendiagnosis penyakit infeksi. Di sini ada presentasi triple OAV sangat sesuai untuk pembuatan daftar pengetahuan dalam bentuk tabel dan menerjemahkan tabel ke dalam kode komputer dengan induksi baris. Ya. Kalau kita bagi menjadi OAV, ya, objek atribut serta value, ya, jika objeknya adalah apel, ya, sedangkan atribut yang akan kita sebutkan atau yang akan kita gunakan yaitu warna, maka value value dari apel, ya, value dari warna tersebut itu adalah merah. Sedangkan, ya. Jika kita menyebutkan atribut kuantitas, ya, mungkin value di sini adalah bernilai 100, jumlah, ya. Jumlah dari apel tersebut, jika memang jumlahnya 100, maka kita bisa masukkan ke dalam sini adalah value-nya 100. Nah, untuk anggur, ya, anggur jika atributnya warna, ya, di sini kita bisa masukkan anggur ungu, ya. Di sini juga kita sesuaikan dengan kondisi. Jika memang anggur tersebut berwarna ungu, maka value-nya adalah ungu. Sedangkan jika anggur yang kita akan bahas di sini berwarna hijau, maka di sini value-nya adalah hijau. Nah, untuk tipe, ya, tipe value-nya apakah anggur tersebut tanpa biji atau ada bijinya? Ya, di sini adalah value-nya. Jadi sebetulnya simpel sekali ya. Di sini hanya menjelaskan properti dari objek tersebut yang akan kita bahas. Ya. Jadi kalau misalkan apple, ya atributnya banyak sekali, tidak hanya warna, kuantitas, mungkin jenis dari apel tersebut itu apa, misalkan apel Malang atau apel Australia, ya. Nah, itu merupakan jenis dari apel tersebut, atribut yang menempel pada objek. Oke. Nah, keterbatasan jaringan semantik, ya. Pertama, kesulitan untuk membuat standar nama link ya, karena banyak sekali kayak tadi kan dari sebuah informasi yang ditampilkan ya, tidak ada standarnya, jadi terkadang kita mengalami kesulitan ya. Kesulitan untuk memahami suatu desain jaringan semantik untuk apa dibuat dan bagaimana dibuat. Yang kedua, jaringan semantik aslinya diusulkan sebagai memori gabungan manusia di mana satu node mempunyai link ke node lainnya, namun ada sekitar 10 pangkat 10 neuron dan 10 pangkat 15 link dalam pikiran manusia. Kalau semuanya dipetakan dengan jaringan semantik, akan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan jawaban, terutama untuk pertanyaan negatif yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Yang ketiga,
Jaringan semantik secara logika tidak memadai karena tidak membutuhkan pengetahuan dengan cara yang dapat dilakukan oleh logika. Sedangkan yang keempat itu, jaringan semantik secara heuristik tidak memadai karena tidak ada cara untuk memasukkan informasi heuristik ke dalam jaringan untuk mengefisienkan kerja jaringan. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan keempat. Jika ada yang menanyakan, kita akan masuk ke di diskusi ya. Oke, sekiranya penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera.